Selamat siang pemirsa Sound News. Sebagian orang biasa menyebut tanaman ini sebagai tanaman paksa. Namanya adalah Aspinum scorpio. Ciri khas atau keunikan tanaman ini adalah bulu-bulu halus dan juga gerigi pada bagian daunnya. Uniknya, tanaman ini juga mudah beradaptasi dengan berbagai jenis lingkungan. Salah satu alasan banyak orang yang menyukai tanaman kadaka adalah karena perawatannya yang mudah. Selain itu, Anda juga bisa memperbanyak dengan mudah. Bagian pucuk batang tanaman ini memilih tunas baru yang sangat halus seperti bulu. Daya tarik dari tanaman ini adalah warna daun kadaka cenderung mirip dengan daun tanaman lain pada umumnya, yaitu hijau cerah yang cantik. Sepintas pertumbuhan tanaman kadaka ini akan cukup mirip dengan tanaman bunga gelombang cinta. Karena pertumbuhan yang unik ini, maka di mana akan menempatkan tanaman ini? Karena tanaman kadaka tidak bisa kena cahaya langsung atau kena di bawah sinar matahari langsung. Tim Sound News melaporkan.